Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ciparuk City. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengatasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang lagi error beberapa hari ini. Kemungkinan besar kalian juga sudah mengetahui alasannya kenapa internet di Indonesia lagi mengalami gangguan atau lagi down. Jadi untuk video kali ini saya akan mencobanya, yaitu menggunakan VPN. Ya, boleh kita cek dulu Instagram. Kalau di sini mungkin kalian bisa akses, tapi kalau kita dicoba-coba begini kalian pasti akan loadingnya sangat lama ya teman-teman. Ini contohnya nih kan, sangat lama. Ini postingan-postingan ini tidak bisa di itu lagi. Nah, kayak akan reset, reset dulu nih. Tidak bisa ya teman-teman, nggak seperti biasanya. Coba kita membuka Facebook. Jadi Facebooknya seperti ini terus dan menerus. Padahal saya sudah punya paket. Bukan berarti tidak punya paket ya teman-teman, ini sudah saya coba. Lalu di WhatsApp ini juga banyak juga nih tidak terkirim. WhatsApp ini sudah mulai lumayan bagus ya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ya teman-teman. Tapi sebelum ke tutorialnya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video tutorial yang terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kalian buka aja di sini Play Store. Lalu kalian di sini klik aja VPN. Lalu kita telusuri atau kita buka. Di sini banyak VPN-VPN ya teman-teman. Jadi kalian jangan yang pakai yang turbo. Kalau pakai yang turbo ini mungkin gratis, tapi sudah begitu banyak yang memakai. Jadi begitu ada gangguan atau ikut error ya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan yang VPN Master ini ya teman-teman. Kita buka aja di sini. Ini saya sudah download. Jadi buat kalian yang belum download atau install, silakan install terlebih dahulu ya teman-teman. Saya langsung bukanya. Oke, langsung kita mencoba di sini. Yang server lebih cepat kita coba. Nah, di sini ada yang gratis, teman-teman. Jadi kalian bisa pilih mau yang Inggris, Belanda, Singapura. Saya akan mencoba di Singapura. Oke. Kita tunggu dan menghubungkan. Oke, ini sudah terhubung di Singapura ya teman-teman. Coba kita buka Instagramnya. Ini sudah lumayan ya teman-teman. Sudah kelihatan foto saya dan foto-foto yang saya sudah upload. Nah, ini jadi postingannya sudah muncul yang baru-baru ya teman-teman. Kita refresh dulu. Oke, ini sudah lumayan kenceng. Coba kita cek ke Facebook. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini pemberitahuannya sudah muncul dan ini sudah muncul. Nah, oke, ini sudah seperti
biasanya teman-teman, dan foto-foto profilnya sudah muncul kelihatan. Ini lagi loading. Oke, tutorialnya sampai di sini buat kalian semuanya, boleh dicoba. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.